diajarkan untuk mengunggi kekuatan. Dia berupa benda yang gerakannya kita bisa lihat. Dia gerakannya hanya gerak maju mundur dan gerakannya juga bisa ke samping. Nah, teknik ini adalah sangat membantu bagi orang-orang dan teman-teman pengguna media samsak dalam satu proses melakukan pelemasan otot dan juga penguatan otot. Salah satu contoh pada kesempatan yang banyak ingin sharing, saya juga memberikan teknik apa yang saya punya. Banyak hal, kata percaya, banyak hal untuk teman-teman bisa menggunakan samsak ini, melakukan penggunaan tangan dalam melakukan pembuatan terhadap samsak adalah pertama dari kepala. Jadi kepala tangan seperti ini. Jadi kepala tangan yang kalau tidak diambil dari ujung sampai ke bawah, sehingga kepala ini adalah menjadi merata. Kalau kepala ini akan menonjol di sudut jari empat ini, bisa akan mencederakan tangan. Jadi gerakan tangan, jadi yang paling bagus, yang agak bagus dilakukan adalah geraknya agak ke samping. Jadi posisi tangannya seperti ini. Yang kedua, pergelangan tangan juga sangat berpengaruh, ditambah dengan faktor-faktor yang lain. Selain penggunaan tangan, jadi salah satu contohnya adalah tangan dipalkan, jadi posisi seperti ini. Nah, arah gerakannya, maaf, dalam hal ini juga banyak yang menggunakan kepala tenaga, kepala tangan menjadi saluran tenaga. Sebaiknya dilakukan katakanlah di jarak tenaga akan dikeluarkan secara full setelah tangan menuju ke arah samping, itu jaraknya kurang lebih 5 cm. Contoh secara gerakan dari arah ini kita keluarkan 5 cm. Setelah 5 cm baru kita dorong ke depan. Dan posisi ingat tangan ini tidak boleh tajam itu. Secara feeling dia menggunakan gerakan ini. Sekali lagi dengan arah yang thank you.